Minyak goreng yang baik memiliki ciri yang jernih dan bening. Selain itu juga bisa memilih minyak goreng dengan warna kuning keemasan yang jernih. Dan jangan lupakan faktor aromanya. Minyak harus menyerupai air dan juga tidak mudah beku. Eits, ada hal lain juga yang harus diperhatikan dari minyak goreng. Apa itu? Dalam menentukan kualitas minyak goreng tersebut baik dan sehat, ada beberapa indikator yang harus diukur menggunakan indeks bias. Indikator pertama yaitu TPM atau Total Polar Materials. Yang kedua, AV atau nilai asam. Indikator itu digunakan sebagai standar yang digunakan di Eropa untuk menentukan kualitas keseluruhan dari minyak goreng. Untuk mengatasi hal itu, hadirlah DOM 24. Alat ini digunakan untuk mengukur kualitas dari minyak goreng. Alat ukur kualitas minyak DOM 24 memiliki fitur, yang pertama, mampu mengkompensasi suhu secara otomatis. Yang kedua, memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Fitur berikutnya, memiliki rentan pengukuran yang besar. Yang terakhir, LCD pada alat memudahkan kalian untuk membaca hasil pengukuran. Untuk info selengkapnya, hubungi kontak berikut.